إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة صلاة الظهر مسجد منارul ilmi rahimakumullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 182 yang judulnya bersabar terhadap gangguan. Apa judulnya? Bersabar terhadap gangguan. Apa maksudnya bersabar terhadap gangguan? Tidak menahan diri untuk tidak balas dendam. Menahan diri untuk tidak membalas dendam. Karena apa? Karena apa? Karena biar dapat pahala yang tidak terbatas dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun mampu untuk membalas. Walaupun mampu untuk membalas tapi tidak membalas karena pengin dapat pahala dari Allah yang tidak terbatas, yaitu di surganya nanti. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 390 yang ada di halaman 392 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qasama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qismatan ka ba'dhi ma kana yaqsim. Pada suatu hari Nabi SAW membagi harta rampasan perang. Apa? Membagi harta rampasan perang. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kejadian ini ketika perang Hunain. Perang Hunain. Begitu Nabi bagi, ada yang dapat 100 ekor unta, ada yang dapat sekian unta, ada yang dapat pedang, ada yang dapat ini. Faqala rajulun minal ansar. Salah satu dari orang Ansar berkomentar, wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullah azza wa jalla. Nabi SAW demi Allah bagi-baginya tidak ikhlas. Waduh, orang ini menghina siapa? Rasulullah SAW. Boleh enggak menghina Rasul? Enggak boleh. Apalagi orang ini meragukan keikhlasannya siapa? Rasulullah SAW. Kenapa kok sampai orang ini ngomong seperti itu? Karena ada beberapa pembesar-pembesar bangsa Arab yang dikasih oleh Nabi banyak. 100 ekor onta itu kan banyak. Kalau satu onta aja harganya 10 juta misalnya, misal ya, atau 20 juta, 100 ekor onta berarti berapa? 2 miliar. Satu orang dikasih berapa? 2 miliar. Dan ada yang dikasih cuma sedikit. Orang ini gak paham bahwa Nabi SAW ketika memberi sebagian orang banyak, itu karena Nabi SAW ingin supaya orang ini betah di dalam agama Islam. Supaya gak murtad. Nah, orang ini gak paham, malah menuduh Nabi SAW tidak adil dan tidak ikhlas ketika membagi harta rampasan perang tersebut. Dan orang ini ketika menyampaikan kalimat tadi bukan di hadapan Nabi SAW. Yang dengar siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Kata Abdullah ibnu Mas'ud, saya akan sampaikan ini kepada Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang ini dinasehati. Maka ibnu Mas'ud pun datang menemui Nabi SAW. Saat itu Nabi sedang bersama dengan para sahabatnya. Maka ibnu Mas'ud pun bisik-bisik. Apa? Bisik-bisik. Ngasih tahu kepada Nabi SAW, wahai Rasul, tadi ada orang ngomong kayak gini. Begitu Nabi SAW dengar apa yang disampaikan oleh ibnu Mas'ud, langsung wajah Nabi SAW merah karena marah. Kalau bukan Rasul SAW yang bersikap adil, siapa yang akan bersikap adil? Kalau bukan Rasul SAW yang ikhlas, terus siapa yang akan ikhlas? Marah besar Nabi SAW. Begitu Nabi SAW marah, ibnu Mas'ud nyesel. Nyesel kenapa? Kenapa ngasih tahu Nabi SAW? Akhirnya Nabi jadinya marah. Tapi kemudian apa kata Nabi SAW? Qad udhiya Musa bi akthara min dhalika fasabar. Nabi Musa dihina oleh kaumnya lebih dari ini, dan Nabi Musa bersabar. Maka Rasulullah SAW memilih untuk bersabar. Nyontoh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa saja disakiti lebih dari apa yang dilakukan oleh orang itu kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Musa bersabar, kenapa saya gak sabar? Akhirnya Rasulullah SAW tidak menghukum orang tadi dan memilih untuk bersabar. Itulah contoh sabar menghadapi gangguan. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.